Halo badminton lovers. Babak quarter final Yonex French Open 2024. Kali ini, kedua pemain asal China yaitu Xi Yuki dan Lu Guangzu harus bertanding pada babak quarter final ini. Xi Yuki yang saat ini menduduki peringkat 2 dunia, jelas lebih diunggulkan, apalagi jika melihat rekor pertemuan mereka yang di mana Xi Yuki unggul atas Lu Guangzu yaitu 8-2. Bertanding selama 39 menit, Xi Yuki sukses mengalahkan Lu Guangzu dengan 2 game langsung. Sedikit mengulas pertandingan ini, Xi Yuki terlihat bermain sangat tenang. Taktis dan serangan ataupun pukulan-pukulannya sangat efektif. Xi Yuki bermain seperti tidak ada beban pada dirinya, ia bermain sangat cerdik dan tampil dengan gaya permainan yang luar biasa. Lu Guangzu tampak seringkali kewalahan untuk menjangkau bola drop shoot dan smash keras dari Xi Yuki hingga Lu Guangzu harus menjatuhkan badannya berkali-kali. Pertandingan itu berakhir dengan skor akhir 21-15 dan 21-15. Dengan kemenangan ini, Xi Yuki berhak melaju ke babak semifinal. Xi Yuki akan kembali bertanding pada laga quarter final melawan Chico Aura Dwi Wardoyo yang sebelumnya telah mengalahkan Anders Antonsen pada babak quarter final. Melihat rekor pertemuan antara Xi Yuki dan Chico, Xi Yuki unggul dengan 1 kemenangannya ketika bertanding pada round 32 Yonex India Open 2023 lalu. Begitu juga jika peringkat saat ini, Xi Yuki yang berada di peringkat 2 memang jelas unggul dari Chico yang menempati peringkat 32. Itulah tadi ulasan pertandingan quarter final antara Lu Guangzu melawan Xi Yuki.